Assalamualaikum. Hari ini posisi saya, brother sister, sudah berada di atas puncak. Nah, ini sudah ada di puncak Teluk Laf ini. Jadi hari ini saya sudah berada di atas tempat wisata Teluk Laf yang ada di Ambulu ini. Satu ulah. Nah ini. Menarik suasananya. Hari ini saya sudah sampai dan sudah ada berada di atas ini. Ini suasana saya berada di bulan September. Jadi masih musim kemarau. Ada lagi naik ke atas ini, ada. Iya, tapi kan muter itu lah doang. Iya. Oke dah, kita turun ya ke bawah ya. Kita itulah diikuti terus kamu itu. Oke, brother sister. Nah, ini juga ada. Di sini masih banyak terdapat kera-kera liar ini. Jadi kalau naik ke atas puncak Teluk Laf ini harus bawa ini. Bawa. Jangan bawa makanan. Bawa makanan kita. Pak pisang gitu apa. Ya, oke. Okay. Keindahan dari di atas Bukit Teluk Laf. Inilah keindahan Kota Jember. Yang masih belum datang ke Kota Jember, silahkan datang. Di sini ada Pantai Teluk Laf ini. Wah, samudra. Oke, okay, brother sister, dimanapun kalian berada. Nah, nikmat sekali, indah sekali. Wah, luar biasa itu. Pantai lepas itu di sana itu. Wow. Inilah keindahan Kota Jember. Adanya di Teluk Laf ini. Itu. Inilah warisan kekayaan Indonesia, alam Indonesia ini. Benar yang dikatakan petugas tadi di bawah sana. Ini sudah para turis, orang-orang bule sore hari kadang datang di tempat ini. Memang tidak sia-sia. Sinjo naik ke atas Teluk Laf. Tidak sia-sia menikmati keindahan dari Pantai Teluk Laf. Wah, ini jalannya sudah bagus. Ini jalannya sudah bagus. Sudah di paving, ada saung-saung. Jadi yang mau istirahat. Nah, ini. Yang mau istirahat. Tuh, yang mau istirahat di sini. Di sini juga ada bendera Indonesia, sahabat bonsai. Kok sahabat bonsai? Brother sister. Nah, ini. Ini yang mau naik, mau istirahat, monggo singgah di sini. Ini Indonesia. Itu di bawah sana kita bisa menikmati, apalagi agak itu sedikit malam layan, nanti. Iya, kita bisa lihat sunset ini. Kalau sedikit, ah itu. Luar biasa. Luar biasa ini. Satu kali aja. Foto atau di video, foto aja. Jadi ini jalannya. Sekali lagi tempat ini berada di dekatnya tempat wisata legend yang ada di Kota Jember, yaitu Watu Ulo. Sebelah sisi timur. Memang tempat ini recommended sekali nih. Ya. Luar biasa. Kita coba turun. Jangan lupa yang mau naik ke atas bawa bekal, terutama air mineral ini. Karena perjalanannya cukup ini terjal ya. Tapi lelah akan terbayar ketika berada di puncak tadi itu. Waduh. Hati-hati kalau yang merokok, jangan buang puntung rokok sembarangan. Ya, yang pertama itu jangan buang sampah sembarangan juga. Nah, ternyata saya melihat di sepanjang jalan ini tidak ada sampah ini. Takut kebakar nanti. Tidak ada sampah ini. Jadi direkomendasi ketika mau ke tempat ini di musim kemarau lebih
fokus menikmati suasana keindahan yang berada di Teluk Lavin. Musim hujan juga bagus. Musim hujan juga bagus. Wow, ya 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 ya. Karena tumbuhan hijau semua. Hijau semua. Oh, gitu. Ya tapi memang ya di atas bukit ya. Ya disarankan ini apa? Di musim kemarau. Oke, brother sister. Kali lagi tempat ini cukup luar biasa sekali. Apalagi nantinya kalau ada pengembangan di sini. Waduh. Wis luar biasa sekali. Kali lagi di atas ketinggian Teluk Lav menikmati suasana suasana pantai yang berada di Kota Jember. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sekali. Di bawah air. Ya, apa itu? Tempat tempat apa? Minum, bukan air asin ini, air payau. Air payau. Oke. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk tempat Pantai Teluk Lav. Saya Agus. Terima kasih. Agus siapa? Agus SBY. Wah, Sinjo. Hari teman ini saya di belakang. Hari ini Sinjo berada di ketinggian di Teluk Lav. Nah, ini. Luar biasa sekali, sah. Luar biasa sekali, brother sister. Di situ ada pengunjung itu ada pengunjung yang sudah mulai berdatangan, mungkin mereka akan menikmati suasana sunset di atas ini, tempat untuk berkemah. Wow, di atas itu juga ada bendera Indonesia, sahabat. Ini brother sister. Oke, brother sister, dimanapun kalian berada, demikian informasi saya Sinjo berada di ketinggian Teluk Lav. Mudah-mudahan video ini bisa manfaat. Informasi di Kota Jember ada tempat yang us paradise ini, surga yang tersembunyi ini. Woo! Sekali lagi salam Indonesia, salam NKRI, brother sister. Mudah-mudahan tempat ini bisa terus berkembang, terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru menemukan channel Sinjo, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, di komen, di subscribe supaya konten ini terus berkembang. Terima kasih. Jember keren, brother. Brother sister.